Serius nih, kalian masih betah pakai robot T50 sama T30? Udah, waktunya kalian move on ke robot Playbud T10. Jadi ini adalah TWS terbaru dari robot yang punya kualitas audio dan juga mikrofonnya yang bersih banget cuy. Ditambah chipset 5.3 yang bikin performanya makin maksimal. Buat tipe earphone-nya juga sama kayak robot T50, yaitu di semi in-ear. Buat bagian touch smart control-nya juga sama, masih ada di bagian bawah. Buat bagian yang di-upgrade-nya yaitu di bagian speaker yang lebih besar daripada T50. Buat fitting-nya masih sama enaknya, ditambah driver yang di-upgrade ke 13mm titanium alloy yang bikin bass-nya makin kerasa dan audionya makin jernih. Buat charging case-nya di sini sama ya, masih menggunakan Type-C juga. Buat desain yang terbaru ini dia bulat, tapi masih compact dan juga minimalis, praktis banget dibawa kemana-mana. Buat mikrofonnya masih di bawah dan untuk kualitas suaranya sebagus ini. Ya, jadi ini adalah kualitas mikrofon dari robot Playbud T10. Gimana menurut kalian? Punya kapasitas baterai yang awet parah di 5 jam playtime dan di total playtime sampai 25 jam cuy. Punya sertifikasi IPX4 juga yang tahan air, jadi cocok buat kalian yang beraktivitas di luar ataupun olahraga. Tentunya ada garansi resmi dari robot, ada user manual book juga yang lebih lengkap, dan USB Type-C untuk charger case-nya. Buat upgrade yang sebagus ini tentunya bakal jadi rekomendasi buat kalian. Untuk range di harga 100 ribuan, ini udah bisa jadi standar TWS pilihan terbaik daripada seri terdahulunya. Jadi